Bang, gimana caranya split screen pada aplikasi CapCut PC? Mudah banget, begini caranya. Halo, kembali lagi bersama channel Power Editor. Terima kasih yang sudah menonton video-video pada channel ini, ataupun yang baru masuk pada channel ini bisa langsung aktifkan notifikasi lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Oke, di sini kita akan share bagaimana caranya secara basic atau secara dasar untuk split screen pada aplikasi CapCut PC. Oke, langsung saja. Untuk pertama kali kita masukkan video yang akan kita split screen. Di sini ada videonya satu orang. Kemudian kita tumpukan dengan video selanjutnya, yaitu di layer kedua atau layer di atasnya ya. Kemudian untuk layer yang pertama itu kita klik dahulu, kemudian kita turunkan opacity-nya, dan layer kedua juga kita turunkan opacity-nya supaya bisa terlihat seperti ini. Setelah itu yang layer kedua bisa kita paskan ke kanan, dan layer yang bawah juga kita ke kirikan sedikit. Oke, setelah itu pada layer yang atas bisa langsung kita split dengan cara pada video basic, kemudian pergi ke cut out dan sampingnya juga ada mask, kita klik split. Oke, pada split ini bisa kita seperti ini ya. Oke, karena ini yang atas seperti ini, kita miring aja ya supaya lebih keren. Apabila sudah, kita taruh di sini ya. Kemudian kita balik lagi ke basic dan kita naikkan lagi opacity-nya. Dan yang pertama juga. Maka videonya sudah tercut out. Kita bisa langsung play seperti ini. Oke. Ini adalah basically dalam split screen pada aplikasi CapCut. Oke. Itu apabila dua. Kemudian apabila kita ingin menambahkan video yang ketiga, bisa langsung tambahkan saja di atasnya. Kita paskan ya, misalkan segini ya. Kita nyalakan saja supaya mempermudah. Oke, apabila sudah seperti tadi, kita turunkan dulu opacity-nya biar bisa melihat dari gambar tersebut. Karena ini akan disimpan di bagian kedua, kita turunkan ke bagian kedua. Oke, setelah itu yang bagian pertama kita turunkan juga ini sedikit saja, kemudian kita geser sini ya. Oke, apabila sudah kita turunkan lagi. Kita matikan dulu supaya bisa diubah-ubah. Naikkan ke atas seperti ini ya. Oke, untuk potongan yang ini kita turunkan. Oke, seperti ini. Ya, ini yang untuk yang ini. Kemudian yang untuk perempuan ini kita split screen juga. Kita coba tarik sini ya. Kemudian yang ketiga atau yang paling atas kita geser saja. Kembali ke basic, kita tarik seperti ini. Oke, karena ini masih kelihatan. Oke, kita tarik lagi untuk yang pertama pada mesh. Kita tarik lagi seperti ini ya. Dan kita atur lagi yang atas. Untuk mengaturnya jangan lupa pergi ke basic ya, biar bisa digeser. Nah, seperti itu.
Nah, nanti videonya akan menjadi seperti ini. Ini biar lebih lurus, nanti bisa di-adjust lagi untuk ukurannya. Kita akan kembalikan opacity-nya yang nomor 2. Juga kita akan luruskan juga untuk kemiringannya, mengikuti kemiringan yang pertama. Oke, kita kembali ke basic dan kita naikkan. Dan yang pertama juga. Dan inilah hasilnya dari 3 video kita split screen pada video ini. Oke, segitu saja. Oke, segitu saja pada tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Dan nantikan video-video terbarunya hanya di channel Power Editor. And see you in the next video.